Dengan menggunakan konsep kemitraan, Bank Nagari bekerja sama dengan 96 bank perkreditan rakyat di Sumatera Barat. Kerjasama antara Bank Nagari dan BPR itu diharapkan mendorong pengembang UKM di Sumatera Barat. Ya, masalah itulah yang menjadi permasalahan sekarang, masalah modal inti BPR. Sesuai POJK 05/03 2012 dan POJK 08/2016 itu mewajibkan BPR tahun 2019 itu modalnya minimal 3 miliar. Dan untuk tahun 2024 itu modal inti dari BPR itu minimal 6 miliar. Ketua Persatuan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia atau Perbarindo Sumbar, Sofyan Sara, menambahkan kerjasama ini jelas sangat diharapkan, sebab sangat membantu sekali terutama dalam kesiapan dana yang dimiliki oleh BPR. Dengan adanya kerjasama ini, seandainya BPR kekurangan dana, akan dibantu dengan cepat oleh pihak Bank Nagari. Harapkan dapat segera bisa turun di bawah 5% benchmarknya OJK ya. Berharap BPR itu jadi masing-masing BPR. Kita sudah minta eksperimen yang sudah jelas. Sementara itu Kepala OJK Sumatera Barat Darwisman menyebutkan kalau pihaknya ikut mendukung adanya program tersebut. Pihaknya jelas akan tetap mengawasi jalannya program sesuai dengan tugas dari OJK. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.